Hello everyone, welcome to In the Red Tuesday Mood. Salah judul dong, dia apa boleh. But hey everybody, welcome to the podcast. And aku harap kalian bakal enjoy podcast ini. Without any further ado, let's get started. Hello everyone, welcome buat Mindy episode 2 ini. Kita lagi di saat-saat yang masih kacau, apalagi masih COVID gitu. And I hope you all are staying safe dan gak keluar-keluar dulu buat sementara. Tapi if you're working, it's okay, it's alright. As long as stay safe juga ya. Okay, got an important announcement to make. Aku udah bakal kurangin konten 18 plusnya because aku gak diterima di YouTube-nya partner program because alasannya dibilang katanya sexual gratifying content gitu, and it sucks to be honest. Kayak aku perlu nunggu 1 bulan lagi buat apply gitu, but it's okay, we're gonna bounce back. We always do. But yeah. Maybe you guys can hear aku lagi di, apa namanya, saat-saat yang aku lagi agak a little bit lazy voice, but because I'm in a really chill mood right now, I'm not angry atau apa-apa, aku lagi feeling much better. By the way, buat yang 18, aku masih bakal tetap buat yang 18 plus konten gitu. Tapi aku bakal pindahin dari YouTube buat exclusive access doang. Jadi only the VIP members yang bisa access. Nah gimana ini, jadi VIP members, you can go to traktor.id and support me. You can donate me as kecil as 5,000, like that is already enough. But if you can't, ini soalnya bener-bener gak wajib. I mean, in one more month gue bakal that the accept the partner program, hopefully. Tapi kalau misalnya kalian masih mau show support and become a VIP member, you have the absolute right. Tapi jangan lupa ya, kalian juga masih ada kebutuhan masing-masing sendiri. Mungkin kalian ada itu, pentingin yourself dulu baru di content creator, oke? Okay? Harus bisa jagain diri sendiri, oke? Okay? By the way, apa kabarnya kalian semua? Must be really fucking weird, right? Kayak masih aja gitu 2021, dan FYP ku tuh semakin banyak yang gak jelas gitu. Even though ada yang sedih gitu, apa yang tentang kasus Venezuela itu, man, aku liat videonya, bro. Kalau misalnya kalian yang belum nonton, mending gak usah, cause oh man, meskipun ku sering liat video kayak gituan yang lebih parah daripada gituan, tapi cepet banget ya kalau nyawa itu. Kita perlu bersyukur kalau misalnya kita itu masih bisa ada di sini sekarang, and you guys masih punya internet and listening to us. Nanti bakal ada segmennya di tengah-tengah yang ku udah rekam dari kemarin-kemarin, ku masih mau masukin di podcast, cuma ku lagi pengen keluarin aja gitu, like something within me. So I hope you don't mind nanti. By the way, for me, last ku itu lagi kacau, bukan kacau sih, kunya aja yang kacau. Kayak sibuk for some reason, even though tugasnya nggak banyak-banyak banget, but long ditambah dengan tugas edit with my dad and tugas with my friends, it sucks man, it sucks. Kayak lelah aja gitu, agak capek. Tapi you know, you tetap lanjut aja. You don't care because you harus punya semangat gitu untuk face something in life. That's why ku enjoy so far. Kelas lagi ku udah enjoy. Meskipun
there's still some things yang ku belum benar-benar nyaman with, but I'm enjoying it. Ku enjoy sekarang balance with Indobrit. Sekarang ku udah bukan habisin waktu di buat-buat konten yang terlalu sering gitu. Kayak ku bisa take my time and try to improve. Apalagi yang The Bodyguard kemarin, holy shit. Ku lihat komen-komen yang kalian pada suka-suka ya. Nah, kayak gak nyangka gitu bakal gak ada yang suka sampai segitunya. Like, I thought it was gonna be trash, but everybody seems to like it. And thank you buat semuanya ya. And juga buat yang request itu, shout out to Angelina Veronica yang sempat request itu biar kalian juga bisa dengar semua. And I hope itu benar-benar kayak buat kalian rasa wow gitu. Kayak apa ya, ku rekam itu pas ku lagi di kelas gitu. Enggak sih, bukan rekamnya, udah tadi malam ya. Cuma aku editnya pagi-pagi waktu saya kerja. Ya, waktu saya kerja, waktu saya kuliah. Ku download-download segala sound effects-nya lah, suara mobil-mobil gitu. Yang paling susah diedit tuh bagian sama bos kejar itu. Ya Tuhan. Tuh. Epic banget sih, cuma wow. Kayak agak capek. Cuma seru aja gitu, suka-suka aku ngeditnya itu. Kayak shit. Ya pokoknya seru deh editnya. Nanti kapan-kapan maybe I bakal live edit, maybe not. I gak bisa jaminin apa-apa dari live kegajian ini. And well, apa ya tadi, kok aku tiba-tiba lupa ya mau ngomong apa. Ya ampun, aku kayaknya sekarang malam-malam lagi agak aneh sendiri deh. Soalnya aku kayak ada banyak banget yang lagi di pikiran aku sekarang. I'm like really anxious about some stuff. Even though moodku udah lebih mendingan, cuma karena akhir-akhir ini aku udah berhenti meditasi sebentar. Baru bolos 2 hari sih, cuma kayak udah mulai penuh dengan kayak keraguan and all that stuff. And that panics me a bit. But I'm getting better at it. So, kalian gak perlu khawatir. Moodku udah jauh lebih mendingan. Cuma pikiranku aja yang lagi kacau. But yeah. Oh, you wanna know something yang benar-benar crazy about? Ternyata temanku ini, teman apa adik kelasku, ternyata juga buat kayak hidden account gitu kayak gini, kayak sama gitu. More direct buat ke Stardust kayaknya. More than this buat ke ASMR. Kalau gua kan yang ASMR, kalau dia itu lebih ke arah Stardust nari-nari gitu. And kalau kalian udah tahu, kalian pasti udah lihat di TikTok, ku give them a shout out. Yeah, it kinda sucks, but it's okay. Karena kita udah mau lanjut ke fan mail. Oh yeah. Ini ada satu orang. Oh ya, BTW, fan mailnya aku bakal nggak bicarain namanya. Cuma inisialnya doang sama yang sensitif, ku gak bakalan bacain. Okay then. Oh yeah, and kalau misalnya you pada mau kirim fan mail, it's okay. Ada di id.indobrit@gmail.com. Kalian kalau misalnya mau ini dibacain, bisa tulis setelah tulis pesannya PS, boleh dibacain semuanya and all that stuff. But yeah, setelah itu you can send me any email. That would be really cool. So yeah. Okay. Nih. Bacain dari inisialnya S. Spooky. Salah, kok spooky sih. Spicy.
Halo Bapak, I don't know what to say. Gue bingung aja gitu. You need someone to give you some ideas, right? Sumpah weh, gak ada cerita. But ya, kalau untuk konten podcast, ayo coba baca puisi atau narasi gitu. Gue rasa itu seru banget. Apalagi gue penasaran kalau Bapak baca puisi gimana. I need it. Oh man, oh man, oh man. Terus aku kepikiran kayak buat series gitu. Dari skrip-skripku, aku bacain gitu. Tapi masih agak bingung gitu cari waktunya, but alright. Gua abis ini setelah baca fan mail ini, gua bakal baca puisi ya. So, gua lihat aja. Sekarang lirik-lirik yang menurutku kayak puisi gitu. Bapak jangan bahas bapak ya ya. Tapi gak apa-apa sih kalau buat kesukaan. Buat kesukaan aku sih bukan pepaya, tapi lebih ke apel sama jeruk. Rasanya ada pisang, cuma nanti kalian berpikirnya aneh. Itu juga topik random yang lucu. Betul ya, gak ada niatan buat voice note part 2. Baik yang minta gue anjir. Oh, itu I still don't really know, tapi gue bakal check it out in the private audios. Since like there's so much, and if you want to lihat the private audios itu, boleh. Stay safe ya. Selamat memulai kuliah, semangat terus. Thank you. FVI, gue tuh jarang banget ngirim pesan pakai email, kayak gak pernah. Kalau tugas ke dosen gue sering tips tuh sama temen, jadi nilainya juga suka nepe. Jangan pusing bacanya. Ini some private stuff di bawahnya. And yeah. Thank you ya. Si initial S ini, you really made my day. Sekalian yang hal yang gak beli ngomongin di dalam sana itu, wow, bisa kayak gitu dong. But ya, kita coba baca kayak puisi-puisi gitu deh. Apa ya? Aku coba puisi Indonesia dulu, terus baru puisi Inggris. Siapa tahu puisi Inggrisku lebih bagus atau puisi Indo. Coba lihat puisi Indo. Hujan bulan Juni deh. Hujan bulan Juni. Ini buat tugas film aku, jadi aku bacain ini aja. Hujan bulan Juni by Sapradi Djoko Damono. By the way, I'm gonna speak out dua puisi gitu, dua Indonesia sama dua Inggris. Okay. Ini yang kayak hujan bulan Juni gitu. Hujan bulan Juni, tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindunya pada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif.